Mungkin ada di antara kita dapat menamakan dan bermain beberapa jenis permainan tradisi Brunei. Contohnya permainan congkak, gasing, pasang, kuit, dan juga salok-salokan. Di dalam banyak permainan tradisi ini, pernahkah kita coba untuk mempelajari bagaimana cara untuk bermain salok-salokan? Permainan salok-salokan adalah salah satu permainan rakyat yang popular di kalangan orang Kedayan dan orang dusun. Bagi yang baru kali pertama melihat bagaimana permainan salok-salokan itu dilakukan, merasa bahawa permainan itu boleh memeningkan kepala. Tetapi bila sudah tahu bagaimana menyelesaikan salokan, Auda akan lebih rasa seronok, terutama bila memperlihatkan kepada kawan atau taulan yang baru mula mencuba untuk menyalok. Permainan tradisi adalah sebahagian daripada warisan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat tempatan di negara ini. Salah satu permainan yang unik adalah permainan salok-salokan. Permainan salok-salokan datangnya daripada perkataan salok, iaitu menyalok dari satu lubang ke satu lubang. Disebabkan cara bermain permainan tersebut banyak menggunakan teknik menyalok, iaitu masuk dari satu lubang ke satu lubang, maka permainan ini dipanggil salok-salokan. Dua jenis permainan salok-salokan yang digemari ialah salok-salokan rotan dan salok-salokan biji kembayau. Permainan salok-salokan menguji keupayaan minda pemainnya bagaimana melepaskan tali atau menyebelahkan biji kembayau yang diikat dengan tali. Sebelum itu, mari kita lihat bagaimana membuat kedua jenis permainan salok-salokan ini dari masyarakat Kedayan. Lihat cara-cara membuat permainan selok-selokan ini kan, cara orang dulu-dulu, ya cuma ini, ya ada satu rutan dibuatnya di rautnya kan, rutanannya di rautnya, di tepik-tepiknya, ya dibuatnya ini tepiknya nih rutanannya, untuk pengikat tuh, untuk pengikatnya, ya paksa diikat lah, kalau tidak diikat tidak ditaguh. Ini namanya nih jangat nih, jangat penggalanya, penjangat. Dijangatnya, dijangat. Nah, jadi tuh itu yang pertama, sudah tuh ini yang kedua. Nah, yang kedua. Nah, tuh. Sudah tuh penghabisannya yang ketiga. Jadi nah. Boleh jadi damit kan tuh. Kalau akan membayi anu lagi lambut, paksa lagi dia anunya lagi sekali cuman ni. Ini rutannya nah. Ya ta selok-selokan ini, selok-selokan namanya ni. Selok-selokan rutan namanya ni. Kita ini dia anunya ni dibuatnya. Tidak pulang payah benar nih membuat kalau sudah biasa, tapi kalau belum biasa payah juga nih paksa diikatnya, dan tadi ini diikatnya anu yang sama rutan yang di outnya tuh, yang di rautnya tuh nah diikatnya. Dulu bukannya ada macam menyorang gamkah apakah, tidak ada itu dulu, paksa diikat cuma nih supaya taguh ikatnya cuma nih. Ya ta masa saya menggunakan ni kan anu macam ni masanya menggunakan musim hari orang kawin, musim hari makan tahun apa benda. Ya tadi gunakannya ni permainan anu macam ni ni. Ditunjukkan kepada orang-orang ramai, kepada kanak-kanak. Ucapannya siapa dapat melebihinya anu ni. Jadi nya kata ni kerangan ni waras berfikirnya, pendapatan jajam hatinya, siapa mendapatkan anu ninya mudah dapat diajarnya. Ini cuma itu ya tem cuma itu situ. Kayak yang ini hujung ni
Ini hujung, ah, ini pangkal. Jadi sini siluknya itu. Nah, cuman itu. Ah. Cuman itu caranya. Tuh, cuman itu caranya itu. Sudah itu. Ah. Ini masuk sini. Ini masuk sini. Sudah itu. Nah. Ya, cuma itu caranya tuh. Diikatnya. Ini diikatnya itu juga sama juga tadi diikatnya. Sudah diikat dan ditaguh. Diikatnya no. Ya tadi galak dikatakannya selok-selokan urutannya sebabnya ani rutan ani pengikatnya ani penurutan ani kayu ani apa saja kayunya lah tapi ani cara cara ku karang ani anu ani antara purba kemudan kan jo ne pasal ialah menjadi anu jo nyorang menjadi klub tangan masa ani lah ya ta siap tete itu oke siap tete kununnya tejenya. Jadi dimasukkannya ada satu anu. Tapi kerangan ini ya sudah kemudian kan ini kan pakai tali dia. Tapi ya dulu ndak ada tali tuh, mana ada tuh. Ya cuma ini tagayanya itu. Jadi masukkan ya tahan ini. Ini ya tak ingat-ingat ini. Ini ujung, ini pangkal. Kalau masukkan dari pangkalan ini lohnya. Ya tah caranya mana memasukkan cuman ni kan cara-cara mula-mulanya mengajar anaknya ataupun cucunya datuk nah tahunya dulu kemai itu pas itu kemai ya kan kemai ya berjalan datuk naikannya lagi ni ni nah datuk cuman ni lagi tu sudah tu ah macam mana lagi tu ya ah sudah tu macam mana. Ah, menyangkut itu ya. Sudah nyangkut tiknya nah. Tuh. Tuh nya masuk itu nya. Di dalam jorahnya itu nya. Ya tahan ini suhunya lebih ini. Nya cotanya lebih oleh munya. Nya kan cucunya ataupun anaknya. Cota kalau kau benar-benar jajam hati munya cota lebih ini macam mana. Tunjukkan entah macam mana. Macam mana caranya itu. Nah. Nah tuh. Nah tuh nya. Aninya ini yang aninya di bawah ini. Di bawah ini nya. Nah. Turunnya ke bawahnya. Tuh. Tariknya ke atasnya. Kemainnya. Kemain yang di bawah itu. Datuk. Naikkannya ke atas lagi. Datuk turunkannya lagi ke bawah. Sekali jalan. Nah. Tanggal dia. Tuh. Nye. Mau pulang tuh. Nyanda jumpa yang pekatnya. Iya itu caranya tuh. Ayat tahan tuh. Dikatakannya no, ini seluk-selukan rutan namanya. Ini lagi yang kedua ini. Namanya selok-selokan bigi kembayau. Ya juga selok-selokan je penggelanya. Selok-selokan je penggelanya ni. Tapi ini kerangan ni ah. Baik pakaian macam ni sama juga. Pasal kerangan ni anu ni permainan ni UBD pun ada sudah nyorang. Kan mengikutilah cara-cara ni buat research. Kita paksa tu juga anu. Yang sebenarnya asalnya rutan juga ini sama juga ni. Nah, ini masukannya sini. Tuh. Masukannya itu ah. Nah, masukannya itu. Jadi dimasukkannya anu ni ah ini ni mula-mula ini pemulanya dah pemulanya ni bagi kembayau ni ya ini selok-selokan bagi kembayau namanya bagi kembayau anu kita ni makan anu buah nah tu masuk dua ada masuk ke dua tu macam tu caranya tu ah. Jadi selepas satu nah dibaginya dua. Talian ini dibaginya dua. Dibaginya dua. Jadi dicucuknya empat biji ya. Lapan, lapan sembilan sama ini. Apa sajalah. Atau walaupun tiga, dua. Macam mana saja itu. Ini kemahuan ketani lah ini. Walaupun ini sepuluh. Tapi benar. Anu ini kalau kalau sekiranya lambat menangkap. Anu ini. Kalau bagian belajar lah. Tapi itu. Nggak jalan anu benar lah. Kepercayaan benar-benar. Tetapi utak kita ni berpikir lain benar dikit tu. Kalau ani ya mudah pendapatan, nyawang dahulu jajam. Kalau ya belajar mengaji, dulu dari sekolah ni kan mengaji yang selalunya itu membaca Quran.
Nah, tuh siap tuh ya, bukannya payah tuh ringkasnya itu, ringkasnya yang membuat tuh kan. Nah, ini taik pelangnya, nah, ini masukkannya, masukkan nendinya, kemainnya. Tuhnya, lepas satunya ikut pulangannya jalan talian ini mana ahnya tali masuknya ini ikut pulang masukkan sini pulang tuhnya. Nyebalah satu ya itu. Belum je nyebalah tehnya. Dah dah kan nyebalah teh. Eh, cuba tu nak percaya nya. Nah. Cuba tanya. Nyebalah kain dah nya. Tu, cuba tanya lihat. Nyebalah kain dah nya. Wah, nyebalah benda itu nya. Menurut Kamus Dewan, permainan tradisional merujuk kepada permainan budaya yang sudah diamalkan oleh sesuatu masyarakat untuk satu tempoh yang tertentu dalam masyarakat Melayu Brunei, seperti permainan gasing, simban, saluk-salukan dan congkak. Permainan ini menjadi permainan tradisional. Di kalangan masyarakat tempatan masih lagi mampu memainkan permainan ini, tetapi semakin lama semakin dipinggirkan, terutama oleh masyarakat muda di negara ini yang lebih mengutamakan permainan modern. Permainan tradisional telah membentuk sebahagian daripada kehidupan yang dilalui oleh nenek moyang kita. Perkara utama yang menjamin kesinambungan permainan tradisional pada masa lalu ialah keseragaman cara hidup nenek moyang itu. Permainan tradisional juga dikenali sebagai permainan rakyat. Ada di antara permainan ini yang sekarang tidak dimainkan lagi, tetapi hanya diketahui oleh ibu bapa dan datuk nenek kita sahaja. Langkah awal yang boleh dilakukan dalam mempopularkan kembali permainan tradisional ialah dengan menyediakan lebih banyak acara, tempat atau gelanggang untuk memudahkan orang ramai memainkan permainan ini. Kewujudan arena sedemikian memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama menikmati permainan ini. Kekerapan bermain permainan ini berupaya untuk mewujudkan satu kesedaran yang hakiki terhadap permainan budaya mereka ini. Oleh itu, pembinaan arena, dewan atau pusat-pusat permainan tradisional yang cukup sama seperti padang-padang permainan oleh pihak berwajib mampu memberi nafas baru kepada kesinambungan permainan warisan budaya ini. Permainan tradisional boleh dikembangkan dengan menyediakan jurulatih terdiri dari kalangan lama, sama seperti mengkontemporarikan tarian-tarian asli di setiap tempat di mana diadakan aktiviti berkenaan. Kewujudan jurulatih atau penunjuk cara ini membolehkan masyarakat menerima tunjuk ajar yang tepat tentang sesuatu permainan dan berupaya mengajarkan ilmu itu kepada anak-anak mereka pula. Selain itu, pihak sekolah boleh menjadikan permainan tradisional sebagai salah satu bentuk aktiviti co-curriculum yang disertai oleh pelajar. Tindakan ini memastikan pelajar kita terdedah dengan jenis-jenis permainan tradisional sejak muda lagi dan memahami kepentingan mengekalkan permainan ini. Kesedaran yang dipupuk sejak awal ini mampu memberi impak yang mendalam dalam jiwa seseorang pelajar sehinggalah mereka memasuki alam dewasa. Jadi, pihak sekolah wajib menjadikan permainan ini sebagai satu aktiviti sekolah yang penting untuk disertai oleh pelajar. Permainan tradisional boleh dikekalkan jika semua langkah yang dijelaskan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kita perlu mempunyai keinginan yang bersungguh-sungguh untuk menjayakan projek sebegini. Kelesuan minat dalam aspek ini bakal menyaksikan permainan tradisional ini semakin dilupakan. Tepuk dada, tanya selera. Jika kita masih leka, mungkin permainan ini akan terus terkubur.
Bengkel permainan tradisional Brunei telah diadakan bertempat di Bilik Aktiviti Bahasa Melayu dan MIB di Sekolah Menengah Chong Hua Bandar Seri Begawan. Bengkel ini diadakan sempena bulan bahasa di samping sebagai kursus dalaman bagi guru-guru di bawah Jabatan Melayu Islam Beraja dan Jabatan Bahasa Melayu. Banyak permainan tradisional dipertunjukkan. Tenaga pengajar dan guru pelatih yang diketuai oleh Awang Haji Bahrain bin Haji Bul Hassan dari Jabatan Museum-Museum Brunei Negara Brunei Darussalam telah diundang untuk menunjuk ajar guru-guru tentang cara-cara bermain permainan tradisional Brunei ini. Permainan salok-salokan popular di kalangan orang Kedayan dan orang dusun. Kita lihat bagaimana permainan itu tersebar dalam masyarakat dusun. Walaupun tidak dapat diyakinkan siapakah orang pertama yang mencipta permainan salok-salokan, tetapi mengikut dari kajian pertuturan orang tua-tua, permainan salok-salokan ini telah wujud sejak abad ke-17. Pada zaman tersebut, ramai orang dusun yang bijak pandai dalam mencipta sesuatu permainan tradisi. Tambahan pula, kebanyakan masyarakat kampung di zaman dulu suka mencipta sesuatu dengan menggunakan sumber atau alat yang mudah digunakan seperti rotan dan mudah didapat dari dalam hutan. Permainan salok-salokan ini memang asalnya dulu ialah waktu upacara khas bagi orang menjalankan adat kematian. Apabila selesai penguburannya itu ini, mayatnya itu, jadi ini ialah adat berjaga-jaga kan. Bila adat berjaga-jaga 14 hari. Jadi waktu berjaga-jaga ini ialah bermula daripada maghrib sudah tu. Kira petang sudah pukul 6 itu, dulu gelap dah pukul 6 ni. Membawa ke pukul 6 pagi esok. Jadi di sana, keramaian mereka berjaga-jaga ni 2 atau 2-3 orang lah tu. Jadi bergilir-gilir. Jadi di sanalah orang berjaga-jaga ni tidak akan dibuat apa, hanya menjagakan lampu saja. Lampu yang dibakar ni ialah damar tu kan, tidak ada minyak tanah. Apalagi elektrik waktu itu, ini ratusan tahun sudah lamanya. Jadi di sana timbullah orang yang ada di antara orang yang berpikir bijak. Kalau berjaga-jaga ini kelat mata. Jadi kalau kena gilirannya tu apa dibuat? Di samping menjagakan lampu ini jangan padam. Jadi berpikir, oh ada rotan, bagus ya buat satu permainan. Apa yang dicipta ni? Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat permainan salok-salokan termasuk rotan yang lembut dan mudah dibengkokkan. Di bahagian tengah diperbuat daripada kayu atau rotan yang keras. Tali diperbuat daripada tali tangang, iaitu sejenis akar kayu yang kuat dan lembut atau kulit kayu. Tali biasa juga boleh digunakan. Kemajuan teknologi telah membuatkan hilangnya warisan yang dulunya sangat dibanggakan. Tetapi, adakah kita sedar permainan tradisional yang kita warisi sejak dulu lagi semakin lama semakin dilupakan dan hilang bersama dengan peredaran zaman? Yang sedihnya ada di kalangan anak muda sekarang tidak mengenali permainan tradisional tersebut seperti congkak, layang-layang, gasing, salok-salokan dan sebagainya. Banyak faedah yang boleh diperolehi dari permainan tradisional seperti boleh mengeratkan silaturahim sesama manusia dan dapat memelihara warisan budaya zaman berzaman.
juga dapat menggerakkan dan melatih minda untuk berpikir. Selain itu, negara dapat mempromosikan permainan tersebut sebagai salah satu aktiviti yang perlu diperkenalkan kepada pelancong-pelancong yang datang ke negara Brunei Darussalam. Ini sudah tentu akan menjadi kebanggaan rakyat negara Brunei Darussalam untuk memelihara dan mempertahankan warisan nenek moyang.